Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini masih bertemu dengan Bapak. Saat ini kelas Bapak bertemu dengan kelas 4. Maka saat ini Bapak ingin kita sama-sama merujuk kembali dalam surat Al-Buruj ayat 1 sampai ayat 6. Lalu kemudian pada saat ini pula Bapak menggunakan metode, biasa menggunakan metode Maqdis. Lalu kemudian ada beberapa jurus, ada dalam metode itu ada beberapa jurus yang Bapak sampaikan. Namun hanya satu metode yang biasa Bapak sampaikan di dalam kelas ataupun di luar kelas, yaitu di ayun aja. Nah, salah satunya itu metode yang digunakan oleh Bapak. Baik, coba perhatikan tajwid dan makhrajnya, lalu kemudian anak-anakku sekalian boleh mengikuti di rumah. Boleh mengikuti di rumah. Dan bagaimana perhatikan panjang pendeknya ketika Bapak baca. Saat Bapak baca. Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.